USD Yen bullish, hati-hati sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Yen sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan. Jika pergerakan USD Yen bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 128,14 sampai 127,67, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 130.11. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 127.67, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 126.92. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.